Ya, selamat malam untuk Alipar semuanya. Insya Allah malam hari ini adalah 7 harinya meninggalnya Bapak Sukab Jiman, pencipta lagu Lingsir Wengi yang pernah di-cover oleh Mas Alip Bata. Tentu doa dari kita semua, semoga almarhum Bapak Sukab Jiman Husnul Khotimah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa, dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Serta untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan, kelancaran rizki, dan ketetapan iman. Bapak Sukab Jiman, kita flashback sebentar bahwa ya, beberapa tahun yang lalu ketika beliau sakit dan kita juga pernah video call waktu itu, sebagai pencipta lagu Lingsir Wengi pernah atau malah baru-baru ini saja Bapak Sukab Jiman bisa mendaftarkan hak cipta dan diakui sebagai pencipta lagu Lingsir Wengi. Sebagian orang memang bingung dengan adanya beberapa versi Lingsir Wengi. Karena kita tahu sendiri bahwa ada Lingsir Wengi yang dipakai untuk soundtrack film Kuntilanak, ada Lingsir Wengi yang lain-lain. Namun hal tersebut sudah pernah dijelaskan oleh seorang reaktor yang notabene dari luar negeri, Samurai Kid Mike, yang kemudian entah bagaimana dia menelusuri sejarah lagu Lingsir Wengi ini. Ya, setidaknya kata Mike ada 3 versi lagu dan memang 3 lagu ini berbeda. Ada versi Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana itu adalah Kidung Lingsir Wengi, atau setahu saya judulnya adalah, judul aslinya adalah Kidung Rumekso Ing Wengi, yang lagu tersebut sangat jauh berbeda dengan Lingsir Wengi yang diciptakan Bapak Sukab Jiman. Untuk Kidung Lingsir Wengi versi Kanjeng Sunan Kalijogo tentu saja adalah sebuah kidung dengan pakem mocopat. Anda bisa browsing, Anda bisa cari sendiri bagaimana lagu-lagu mocopat itu dilagukan. Pasti Anda akan tahu dan ngeh. Oh iya, berbeda. Dan ya, seperti yang waktu itu kita tanyakan langsung kepada almarhum Bapak Sukab Jiman, bahwa lagu Lingsir Wengi adalah lagu cinta yang dibuat pada saat ya Bapak Sukab Jiman mengalami jatuh cinta yang untuk kesekian kalinya. Seorang maestro, seorang pencipta lagu yang kemudian meninggal, namun karyanya akan tetap dikenang. Dan waktu itu Bapak Sukab Jiman mengucapkan terima kasih banyak dan merasa bangga ketika lagunya di-cover oleh Mas Ali Bata dan bisa mendunia. Dari segenap atau saya yang mewakili seluruh Alipers Indonesia dan juga Alipers TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan sedikit dokumentasi dari prosesi pemakaman Bapak Sukab Jiman serta ucapan terima kasih dari Ibu Nur Samisri, putri dari Bapak Sukab Jiman, untuk Alipers yang sudah sudi untuk memberikan donasi ataupun ya membagikan sedikit rezeki untuk keluarga Bapak Sukab Jiman. Berikut cuplikannya. Thank you.
Panganipun kagem Bapak Kuno Sukap Siman supados Bapak diampuni daya kelapatanipun. Nyuwun pangapunten, matur suwun dumateng Kalibes sedaya matur nuwun atas bantuanipun, atas simpati sanatisipun dumateng Bapak kula. Mugi amal ibadah Bapak kula dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Assalamualaikum dumateng Kalibes. Ya, demikian tadi prosesi pemakaman dari almarhum Bapak Sukap Jiman. Sekali lagi doa kita untuk almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih untuk Bapak Reca Galeri Solo dan juga Bapak Tugianto Alipers dari Karanganyar yang langsung bisa memberikan simpati ke tempat Bapak Sukap Jiman.